Liturgi pertama, penciptaan. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Angkasa raya memberitahukan keagungan ciptaannya. Penciptaan yang dilakukan Allah adalah sungguh luar biasa. Ia menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Itu semua berawal dari firman yang abadi. Malam bersahut-sahutan dengan siang, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita mendengarkan tuturan penciptaan yang telah Allah lakukan. Bagaimanakah penciptaan yang dilakukan oleh Allah? Matahari telah terbit, tanda sebuah kehidupan yang akan dimulai. Setiap hari membuahkan hikmat. Sampai malam tiba, matahari berganti dengan bulan. Matahari akan berlalu, hikmat akan tinggal. Sungguh maha kuasa dan maha mulianya Allah. Ia menciptakan aku, matahari. Dengan sinar matahari, aku menyinari bumi dan isinya. Aku bermanfaat bagi manusia dan segala ciptaan Tuhan yang memuji dan memuliakannya. Lihatlah masa-masa saat ini, aku sangat dibutuhkan untuk memberi kesehatan bagi tubuh manusia. Akulah ciptaanmu, sang penerang bagi kegelapan dunia. Terpujilah Tuhan, Allah semesta alam, terpujilah Engkau Tuhan. Langit dan cakrawala saling berhias diri. Semua menyatakan keindahannya kepada bumi. Langit dengan kemegahannya mencoba mempertahankan keeksisan bumi dengan menaungi dari panas matahari. Sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan, Allah yang menciptakanku bintang. Dia memberikan aku cahaya untuk menerangi kegelapan di malam hari dan bertaburan di langit yang biru dan tinggi. Dialah bintang yang sesungguhnya, yang kekal. Melalui aku, Tuhan menyatakan keindahan ciptaan tangannya dan menerangi setiap sisi gelap manusia dan ciptaan lainnya. Aku tunduk dan sujud kepadamu ya Tuhan. Allah semesta alam, terpujilah Engkau Tuhan. Udara adalah satu hal yang sangat berharga kepada manusia. Lihatlah rantai kehidupan yang diciptakan oleh Allah. Polusi dinetralkan oleh tumbuh-tumbuhan dan kembali menghasilkan O2 yang dibutuhkan oleh manusia. Manusia merawat tumbuh-tumbuhan sehingga pohon-pohon menjadi eksis dalam ruang lingkup alam. Sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan, Allah yang menciptakan aku, udara. Dengan firman-Nya, aku dibentuk memberikan kesegaran kepada ciptaan yang telah diciptakan. Aku, udara, dapat memberikan kesejukan dan dapat untuk merobohkan. Namun aku tunduk dan sujud, menyembah kepada Tuhan Allah pencipta. Dialah Allah yang memberikan kesejukan yang abadi. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Hewan juga tidak ketinggalan. Hewan menghiasi alam raya dengan karyanya. Dia ada bukan sebagai pelengkap, namun dia ada menjadi salah satu kebutuhan bumi ini.
rantai kehidupan menjadi lengkap dan menyambung kembali, menciptakan lingkaran kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Sungguh indah, damai dan tentram menyelimuti bumi ini, sehingga kehangatan kasih Allah kita ada di bumi ini. Sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan, Allah pencipta segala sesuatu yang dahulunya tidak ada, kini menjadi ada. Dengan firman-Nya, aku dibentuk memberi kesejukan kepada ciptaan yang telah diciptakan. Ia menciptakan aku, pohon. Aku dapat merasakan sejuknya embun di pagi hari, hangatnya sinar mentari, dan indahnya bintang malam hari. Semua itu telah memberikan semua kebutuhanku. Aku sujud dan menyembah-Mu ya Tuhan, yang penuh dengan keagungan dan kuasa ada pada-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Darat tempat berpijak, agar manusia, pohon, dan hewan memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak ada yang kurang, semua menjadi baik. Tanah menjadi saksi semua peristiwa yang terjadi di bumi. Laut yang biru, rumah sang ikan yang mentak hiaskan menjadi hidup yang dipagari tanah dan darat. Sungguh Tuhan menciptakan semuanya. Sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan, Allah pencipta yang begitu hebat. Dengan firman-Nya, Dia menciptakan dari debu dan tanah dan mengembuskan napas kehidupan kepadaku. Aku diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Dia memberi kuasa kepadaku atas semua ciptaan lainnya untuk memelihara dan melestarikannya. Aku sujud dan menyembah-Mu ya Tuhan, terpujilah Engkau. Sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan, Allah pencipta yang begitu kuasa. Dengan firman-Nya, Dia telah menciptakan aku dari tulang rusuk laki-laki. Dia menciptakan aku begitu indah sesuai dengan firman-Nya. Aku sujud dan menyembah-Mu ya Tuhan, Allah yang penuh kuasa dan kemuliaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan.